19 penumpang. Tidak hanya ganteng dan juga fenomenal saja, tapi juga dicintai para pahlawan desa, dirindukan oleh para garana garawati, dan selalu dinantikan nasihat-nasihatnya. Dalam rangka harlah komit yang ke-13 ini, beliau hadir di tengah-tengah kita. Siapa lagi kalau bukan Gus Kereta kita? Gol! 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 Selamat tinggal! Dalam rangka harlah komit yang ke-13 ini, beliau hadir di tengah-tengah kita. Siapa lagi kalau bukan Gus Kereta kita? Kepada beliau kami persilakan. Semoga selalu diberi kesehatan dan terus berjuang.
Tangannya kepada ya. Untuk semua yang hadir, saya ucapkan Wo Ainimen. Ya, sese. Alhamdulillah, luar biasa ya Allah. Ternyata banyak estenyel di Taiwan ini, luar biasa. Beberapa hari yang lalu saya itu pertama nyampe di Taipei. Di sana saya sudah terkagum-kagum, artinya saya ingat banyaknya ujian untuk sahabat-sahabat kita orang Indonesia yang ada di Taiwan. Karena kalau di Indonesia itu mungkin adanya jalan-jalan yang berlubang, tapi ketika di Taipei atau Taichung ternyata banyaknya lubang berjalan. Lah kemarin saya sangat pesimis dengan keadaan seperti ini, kok diadakan pengajian mana ada yang datang. Tapi masya Allah, bahkan ramenya ini semisal di Indonesia, ini satu alun-alun penuh ini, bahkan bisa lebih. Dan saya yakin di negeri yang banyak ujiannya ini, jenengan kok masih meluangkan waktu untuk ngaji seperti ini. Di tengah kesibukan panjenengan, jenengan meluangkan waktu seperti ini. Saya ingat dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi thalabil ilmi kanat al jannatu fi thalabihi." Barang siapa yang semangat mencari ilmu yang bermanfaat, maka sebenarnya mereka telah mencari surganya Allah. Saya yakin semua yang hadir ini ahli surga. Saya yakin itu. Walaupun mungkin tadi berangkat ke sini itu tujuannya macam-macam. Mungkin enek sing bener-bener ngaji, terus sing nomor loro enek sing tujuannya kebutuhan story. Sing rene tujuane golek kebutuhan story wonge teko. Alhamdulillah, tapi luar biasa. Kayak mendapatkan nutrisi baru apa enggak? Rasane koyo temu kangen, rasane koyo nyaman, nggih napa mboten? Karena fa innallaha azza wa jalla yuhil quluba binuril hikmah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menghidupkan hati yang mati, hati yang gersang dengan cahaya ilmunya para alim ulama. Insya Allah, nek jenengan istiqomah mendengarkan dauh-dauhnya para alim ulama, insya Allah keimanan panjenengan akan terjaga dan panjenengan akan dihindarkan dari penyakit yang namanya susah. Insya Allah panjenengan akan menjadi orang yang bahagia dunia akhirat, bejo dunyo akhirat pun. Dan yang paling penting, dibalik gaji panjenengan yang besar, dibalik kesehatan panjenengan bekerja, itu ada campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang artinya apa? Dibalik semua kenikmatan panjenengan saat ini adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cara menjaga anugerah yang paling baik gimana? Jadi tak omongin jenengan ning kene aja sok leha-leha. Aja sampe ning kene iki jenengan malah foya-foya maksiat. Karena apa? Walam taslab hadhihi nikmatur rabbaniyatul kubra min kasirin minan nas. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan dicabut dari umat manusia. Jenengan bisa menikmati anugerah dari Allah ini, kesehatan, rezeki lancar. Ini luar biasa dan ini tidak akan dicabut oleh Allah kecuali apa? Illa bisababi mafsadahu dholimuna min nufusihim.
kecuali jenengan niki wau akhlaknya rusak, moralnya rusak. Nek jenengan kok akhlake ning Taiwan niki rusak, morale rusak, jiwane rusak. Disebabkan orang-orang yang dolim, yang tidak bertanggung jawab. Jangan tanya. Kalau tiba-tiba jenengan digaji puluhan juta tapi jenengan tidak bisa menikmatinya. Jangan tanya. Kalau kontrak jenengan itu masih panjang, ternyata jenengan dihambat oleh penyakit, dihambat oleh apa? Jangan tanya. Karena itu sebab ulah panjenengan sendiri. Karena rusaknya atau dicabutnya anugerah itu disebabkan mafsadah, kerusakan dalam dirinya. Artinya apa? Ketika orang itu bisa menjaga elektabilitas, akhlak dan moralnya, maka Allah akan tambah percaya dan menurunkan anugerah yang banyak dan yang luar biasa. Semoga berkah acara ini, semua yang hadir ditambahi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan rizkinya, disehatkan lahir batinnya, dan disukseskan semua keturunannya. Amin Allahumma. Amin. Pun, coba. Oh,